Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, di video kali ini kita nggak nge-review ya, tapi ini adalah video spesial ungkapan terima kasih saya kepada teman-teman yang dimana teman-teman udah mendukung saya sampai saat ini ya. Jadi pada hari ini channel SDT Mebel sudah mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih ini semua atas dukungan teman-teman, yang dimana tanpa teman-teman channel ini nggak akan ada apa-apanya. Nah, sedikit saya ceritakan tentang adanya channel ini ya, awal mulanya gitu ya. Jadi pertamanya itu saya hanya sekedar hobi-hobi beli power tools gitu ya, dan di daerah saya ini saya itu ikut di sebuah grup gitu ya, di sebuah grup penghobi kayu gitu lah ya. Jadi karena saya yang rajin beli power tools, jadi teman-teman itu rajin pada nanya gitu ya, menanyakan ini alat ini bagus enggak, alat itu bagus enggak. Jadi setiap alat yang mau mereka beli, mereka tanya dulu kepada saya kan gitu ya. Jadi sehingga suatu hari muncullah ide saya untuk bikin konten tentang review power tools gitu ya, dan saya upload ke YouTube gitu ya. Dan lama-kelamaan kok penontonnya malah banyak gitu ya, rame. Jadi yang tadinya hanya untuk grup aja gitu ya, untuk teman-teman, malah lama-kelamaan meluas gitu. Dan itu malah menunjang hobi saya ya, untuk beli-beli power tools itu lagi, dan saya review, saya share ke teman-teman. Nah, jadi itu adalah awal mula adanya channel ini. Nah, jadi apabila suatu produk itu memang nggak bagus ya, saya bilang bagus, ya teman-teman nanti kalau beli bisa kecewa ya, dan marah-marahnya ke saya. Nah, jadi itu ya, jadi channel ini tiangnya itu adalah membahas plus minus dari sebuah produk. Jadi kalau ada brand yang kasih produk yang reviewnya nggak sesuai harapan, mungkin kurang suka dengan apa yang saya jelaskan karena kebanyakan jeleknya mungkin ya, itu ya mohon maaf aja, karena memang channel ini ya tujuannya itu dibangun ya, bukan untuk mempromosikan, oh ini mau jualan gini, enggak. Jadi saya itu hanya membahas suatu produk itu dari sisi plus dan minusnya, supaya teman-teman itu ada referensi untuk membeli gitu ya. Nah, untuk kepada brandnya ya, itu kalaupun memang saya mereviewnya itu saya ungkapkan minus-minusnya, mungkin itu bisa menjadi masukan untuk brand ya, untuk memperbaiki produknya. Dan kalau memang produknya itu bagus, saya nggak akan jelek-jelekin. Jadi kalau memang produknya bagus ya bakal laku gitu aja ya, karena orang kalau mau beli pasti biasanya lihat referensi dulu ke YouTube gitu ya. Nah, jadi mungkin itu aja ya sejarah singkat adanya channel ini. Nah, di sini saya ada sedikit produk ya yang akan saya bagi-bagikan ke teman-teman sebagai giveaway ya. Jadi sebagai rasa terima kasih saya, walaupun nggak banyak ya, setidaknya adalah sebagai rasa ungkapan terima kasih saya. Jadi kalaupun nanti teman-teman yang butuh bisa ikutin giveaway-nya, kalau yang nggak butuh ya tolong bantu ngeramein aja ya, biar channel ini lebih rame lagi. Oke, di sini saya ada yang pertama, ini ada ini ya, penggaris kapro. Ini derajatnya akurat sekali ya, mantap ini. Lalu di sini ada bor 10 mili dari Ryu electric drill. Lalu di sini ada ya spray gun tabung atas dari Kupix. Dan di sini ada bor 13 mili beton impact ya, dari Kyuho, dari NLG. Lalu di sini ada gerinda fenomenal dari Bos. Murah, bermerek, bertenaga ya. Ini mantap. Dan hadiah utamanya di sini ada circular saw. Circular saw dari Inco. Nah, circular saw ini bukan yang saya review kemarin ya. Ini produk baru. Ini dia speknya, wattnya lebih rendah. Mungkin ini untuk kelas rumahannya. Ya, kalau kemarin kan 1400 watt, yang ini 1200 watt. Udah saya tes hidupin, tapi belum saya sempat review ya. Kalau tenaganya mantap juga ini. Jadi ini bisa jadi hadiah utamanya ya. Mantap kan? Nah, jadi untuk cara ikutannya, teman-teman nanti yang pertama ya tentunya subscribe dulu ya ke channel ini ya, kalau yang belum ya, kalau yang udah terima kasih. Dan yang kedua, teman-teman nanti lihat postingan di ini, di IG toko tempat langganan saya beli yang selalu support saya ya, yang sering kasih diskon. Itu ada nanti postingan tentang giveaway apa ya,
pencapaian 100.000 subscriber dari SDT Mebel. Nanti teman-teman komen aja di situ apa yang teman pengen dari alatnya, pengen apa, kasih alasannya kenapa, dan di situ nanti teman-teman bantu juga ya di komen itu tag kedua orang, dua orang teman-teman ya, jadi supaya lebih ramai lagi ya. Oke, jadi nanti pengumumannya 2 minggu setelah video ini tayang ya. Jadi nanti akan diumumkan di Instastory-nya atau di channel ini ya, belum tahu ya nanti ya, pokoknya 2 minggu setelah video ini tayang. Nah, untuk lebih jelasnya, syarat-syaratnya itu saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja situ supaya nggak lupa lagi ya cara-caranya. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini ada manfaatnya, ada faedahnya, berguna untuk kita semua ya. Jadi kalau yang menang nanti ya syukur ya, kalau nggak menang ya gimana lagi ya, namanya juga permainan ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.